Oke guys, kembali lagi ke video aku. Kali ini aku juga masih mau nge-reaction tentang video-video random, lucu, ngakak abis gitu ya. Hari ini aku udah ngumpulin video-video di Instagram. Kali ini dari Instagram. Langsung aja kita mulai yuk. Video yang pertama, check it out. Kok kasih selai? Milo masukin kulkas lah kok, kucing. Ih, diapain cuy? Ibunya, waduh, sal, dosa cuy, ngeprank ibunya sendiri. Ini mungkin sakit gabutnya gitu ya, kan stay at home gitu, stay at home, gak ada yang bisa dikerjain. Biasanya ngerjain teman-teman tongkrongan, ini ngerjain ibunya sendiri loh. Wah, dan ini ada juga yang komen di apa namanya, di situ di komentarnya. Kalau besok emaknya ngikutin makan yang asli gimana? Ya lo, kalau emakmu ngikutin makan yang asli gimana? Kalau itu kan dia nggak tahu kalau itu bohongan. Terus nyobain beneran, coba dong anak gue kemarin makan terus nyobain beneran. Oke, next video. Aduh, ini lucu banget ya Pak Satpam, kenapa ini Pak? Atau mungkin karena kan security mungkin ini di swalayan gitu, sepi, nggak ada orang, gabut. Kan ya apa, pada ditutup semua apa? Pada nggak buka semua kan? Pada sepi pengunjung, mall-mallnya, terus gabut bikin video. Ini ada yang komen, asli lentur banget jadi minder WKWK. Andai semua satpam gemas kayak gini, penjahat juga gak ada yang mau berulah. Mau joget bareng, joget bareng bikin TikTok. Sama aja, joget bareng bikin TikTok malah halal. Penjahat kan nyuri gitu ya, nyuri uangnya haram. Tapi ini bikin TikTok dapet cuan halal. Stay halal. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Oh, tahu, maksudnya gini. Ini di video HP-nya dua, mbaknya ngehalu di video sama pacarnya itu, padahal video pakai kaki. Tapi aku heran loh, kaki ini kok bisa gitu ya, kaki ini kok bisa jadi tripod gitu ya. Terus ini nggak tahu adiknya apa siapa nih buka kulkas, lihat ekspresi kakaknya kok rodok sentep begini. Kakak gue kenapa sih? Mungkin kelamaan di rumah aja ini. Ya udah, nggak apa-apa, bagus. Yang penting kamu bikin video-video kayak gini bisa bikin menghibur orang kok, support, nggak apa-apa. Kontennya keren. Terus lanjut apa nih video? Ini makan Indomie jumbo. Wah, Indominya sama kecap seanu cuy. Ya ampun. Ini yang ada kalau kasih kecapnya gitu ya, kalau kasih kecapnya sama minyaknya gitu, yang ada minyak itu. Ya, gak bisa bayangin. Ih, mesti minyak. Ya, mie aja kalau aku kalau bikin jujur ya cuma sedikit gitu tuh minyak, apa minyaknya nggak sampai banyak kayak gitu disemuain ya. Oke, ini ada video lanjut. Wow. yang video pertama nggak lucu ya, menurutku kayak aneh gitu, malahan kepalanya rambutnya kayak gitu gitu, gemes aku rambutnya kayak gitu, kayak pengen motong gitu, jiwa gue tuh nggak kuat gitu. Lihat kayak gitu, gemes banget rambutnya sampai tuh piye nih bangun tidur lah ini piye kan. Yang video kedua lagi sing menurutku ekspresi bapak yang menirukan. Wah, kayak pakai apa coba ini nirukannya. Terus ada yang komen nih, baca komentar ya, bapaknya Rapunzel. Wah, bapaknya Rapunzel.
tahun depan bisa jadi jalan tolnya kutu. Jalan tolnya kutu dari ujung rambut sampai ujung. Aduh. Kok kayak Sunio, waduh kayak Sunio. Sunio nggak kayak gini cuy, Sunio. Next video. Oh, ini ada kotak umpetnya, bocil. Wow. Wow, pinter ini, pinter, smart banget. Wah, hebat. Ini bisa dicontoh ini. Bagus, pinter. Pinter dia. Sebunyi ini podo kayak nengen apa namanya? Pas zaman kecil lo kayak biasanya kan main kotak umpet terus sembunyi di belakangnya gitu. Nah, ini malah sembunyi di balik tembok. Jadi dia tangannya tinggal. Wah. Oke, sip. Pinter-pinter juga kalarnya dadi ya tae. Yo, next video. Kali ini ada meme, guys. Dihina karena hitam. Pikir bro, coklat lebih manis daripada tepung. Ya, iya, coklat lebih manis daripada tepung. Iya, tepung enggak ada rasanya tapi coklat ada rasanya. Tapi masalahnya yo, Mas, masalahnya. Mohon maaf nih. Aku enggak mau komentar, cuman membaca aja. Aku komentar enggak baik. Coklat asli, ada yang komen Evan Angga 68. Coklat asli pahit jir. Ini ada juga Chandra Maulana 12. Kasihan ceweknya. Ceweknya mencantik loh bro, sebenarnya berponi putih itu lah mas ya mau. Ah udah, jangan, dosa cuy, dosa, jangan. Tapi nanti tambah dosa. Wah, ini ada next video. Cabutan po, apa tuh? Pengharum ruangan, dicabut. Orang nggak ada bau nih. Ditinggal, waduh langsung ditinggal temennya. Wah, parno ini berarti temennya. Ya emang sih, menjaga jarak, menjaga diri itu penting. Tapi yo, kayaknya gak segitu nih. Langsung ditinggal kabur. Lihat yang komen kele Cleo Dianedi, meresahkan. Oke guys, mungkin segitu dulu ya videoku kali ini. Video-video lucu random gak genah. Makasih sebelumnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Sama aku mohon maaf banget kalau masih banyak kurangnya. Tapi aku have fun, aku lucu, aku menikmati, enjoy kalau nge-reaction gini. Ini kenapa? Karena aku bisa ketawa itu nggak cuma sendiri, tapi bisa sama-sama kalian semua yang ada di sana semuanya. Oke, okay? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, okay, thank you sudah klik videoku.